Halo, Pak Mirsa. 1, 2, 3, 4, 5. Halo, Pak Mirsa. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Bye. Fik. Ya. Ya, terima kasih banget udah diundang Kang Enyon. Nah, kenapa sama Fika mau bikin acara ini? Iya. Jadi awalnya itu kita itu bikin video, Kak. Sama Mbak Citra. Iya, sama Mbak Citra, sama Mbak April, sama Widya. Salah satu idenya itu dari Widya. Oh, tapi Widya kenapa gak datang? Nah, itu dia ada acara adiknya nikahan. Acara adiknya nikahan. Iya, benar. Jadi kita itu waktu pandemi kemarin, waktu puasaan, itu kita itu sebagai pengusaha bus kan pasti ambiar semua kan, seperti yang dikatakan Mbak April tadi, ambiar semua bis-bisnya kita itu kandang semua. Akhirnya kita bikin video semua owner bus tapi pakai miniatur. Oh, yang ini lempar-lempar gitu. Iya, bener. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Apa itu? Nama bikin apa? Video yang nanti kita post di IG untuk menyambut teman-teman. Kita masih semangat loh buat apa namanya perbis-bisan ini. Harus loh. Harus ya. Semangat. Itu akhirnya dari situ kita ngumpulin para pengusaha bis yang lain pada join semuanya gitu, buat sharing, buat nambah ilmu juga seperti saya yang masih junior ini. Kok nggak semuanya diundang, kan banyak dari teman-teman yang lain. Iya, nah itu kita seleksinya nggak begitu ketat sih, nggak seperti ujian nasional gitu. Kita yang benar-benar specific owner. Gitu. Iya. Makasih banget ini udah diundang. Sama-sama. Tetap tonton channel Kang Enyon. Sama PO Tirto Agung dong. Oh ya. Punya belum YouTube kenalan dong. Ke Kavika ini dari PT Tirto Agung Jombang. Yang mau saya habis pariwisata di Jombang. Iya, deket Gus Dur. Oh, deket makam Gus Dur? Iya, deket banget. Jangan lupa mampir ke Tirto Agung. Sip. Salam halau. Halau, pemirsa. Halau, Pak. Halau. Dah. Perkenalkan nama saya Fika Andani. Single. Oh, tunggu. Kamu juga single. Kalau ada kandidat, ya. Jadi saya Fika Andani. Dari PO Tirto Agung Jombang, dekat sama makamnya Gus Dur. Jadi monggo kalau mau silaturahmi ke atau open trip. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Saya Pak Gunawan dari Pandawa 87. Saya membawa calon istri saya. Mantan istri saya. Mantan pacar ya. Nanti kalau masih calon, sama anak saya. Ini anak saya pertama. Konangan. Ya. Konangan. Keceplosan, Mas. Dan anak saya yang nomor 3 namanya Dipan ya. Belajar aja di Pasuruan tapi domisili di Bandung. Oh, siap. Iya, siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Keluarga Angka sudah hatam. Ya, saya Kang Enyon dari Garut, domisili di Bekasi. Terima kasih Kang Enyon. Dari PO mana? PO-nya. Gak perlu disebutkan, pasti tahu semua ya. Scorpio Kalige dari Garut, Kang Enyon. Jadi nanti kalau kita butuh bantuan di daerah Garut ya Kang ya. Anaknya 5 itu 1. Oh, anak 5 itu 1. Gak mau nambah Kang. Janda perlu nafkah lain tadi. Halo, selamat sore teman-teman. Saya Tony dari PU Sumber Alam, Kutoarjo, Jawa Tengah. Makasih dong. Pas boy. Selamat
Selamat sore, saya Heri dari Surabaya, PK Jember. Halo, perkenalkan saya Marisa dari OBL Sofari dan Maraya Temanggung. Selamat datang. Bali. Oh, iya. Halo, perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Randy dari PO Santoso. Magelang. Saya Bali. Bali. Perkenalkan, saya Christian dari PO Traveling Bali. Kalau Bali langsung ya. Siap. 26 jam. Mantap. Ya, Mas Andri. Di sini ada Mas Andri. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya Andri. Saya di Kawasaki Sutoka. Ya, saya dari Kata Pak Andri. Kita mau bullying main tengah jalan sambil nangis-nangis, taruh-taruh juga sama aja kan, gak akan berubah kan sih. Jadi, aku tuh benernya gak pernah datang mungkin aku. Tapi paling ini aku tertarik buat datang sama aku. Kenapa? Coba, jangan dikat ya, itu jangan dikat ya. Aplop ya. Proyek. Karena saat ini kita benar-benar satu perahu. Iya. Satu perahu. Jadi saat ini aku minta kalian semua termasuk aku buat kita diri. Karena saat ini selain tabung dan berdoa sih nggak ada lagi. Tapi insya Allah ekonomi akan baik. Amin. Karena kita berpatah yang berbeda dari kita. Dan aku yakin kedepannya akan semakin baik. Amin. Yang penting kita udah punya musuh bersama. Dan kayak gini kan musuh bersama. Jadi bahasa jangan sikit-sikitan tadi termasuk gak usah nambah-nambahin musuh. Rezeki sudah diatur. Kita bisa berkeluarga dengan baik, dengan baik, kita bersama dengan baik, insya Allah bertanya di atas kami. Amin. Mudah-mudahan dengan adanya momen-momen kayak gini bisa berkeluarga juga pada kita. Amin. Jadi saya harap dengan kondisi ini emang kita bisa lebih apa saling kolaborasi mempererat hubungan daripada nanti di kompasin montir luar kan mending ke teman sendiri kita bantu. Halo, ketemu lagi ini di traveling. Ketemu lagi nih. Ini sekarang kita bareng. Kapan tayang nih? Ontar, tenang aja, udah kesabaran dia. Ntar ya. Pasti duluan dulu pada ini. Oke, tungguin kawan, kita jumpa di dunia maya. Ini lagi pada kumpul-kumpul mau foto-foto. Mau foto wedding, kayaknya mau pre-wedding. Yang pre-wedding ini dong, OBL. Mana? Perut kita enggak bisa dilipat. Nih, sekarang kita foto-foto, foto bersama, foto pre-wedding. Nih, mau foto bersama, foto pre-wedding. Terserah. Foto serah. Salah lu dong. April. Oh, di situ ta. Oh, enggak ya. Mungkin jajanya. No, di sini. Iyalah. Oh, oke. Oke, siap. Agak lebar gini bisa. Apa? Kok aku? Di sini aja. Mas, seriusan. Serius. Serius. Opo? Sini. Salam tangguh. Gini ya? Oke. Salam tangguh gini. Mas Boy, seperti biasa selalu hadir. Skip aja ya, Ki. Mas Yoyo dan selalu mendampingi setia. Terus, Bray. Nah, ini dari Lamongan nih. Okay. Dari Gersik. Halo, pemirsa. Halo juga. Dari PO Limosin, Gersik. Limosin, Gersik. Pandemi itu yang pasti bisa. Selalu bersama Akas Group. Halo. Oh, gitu ya. Padahal kemarin udah ketemu, karena ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya. Ini dari Kudus. Tanggal 17 itu gratis. Halo. Jawa Timur naik. Dari Kudus juga hadir. Halo dulu dong. Halo. Pakai A bukan pakai O. Halo. Nah ini YouTuber. Halo YouTuber. Ape lo. YouTuber senior. Koh Atoni dari Sumber Alam. Ini ada Givan dari Pandawa. Halo. Halo. Gua sama anaknya aja dulu ngomong. Halo. Halo. Terus Mas Randy.
Halo pemirsa. Tadi udah belajar ya? Tadi udah. Udah belajar. Jadi sama kamu belajar. Tirto Agung. Dari Tirto Agung. Magelang. Santoso. Saya ikut nebeng juga. Tuh, enggak bakal lawan. Jadi ikut. Jadi ikut ketop sama Kang Enyon saya. Dari Pandawa 87. Halo. Dari Jombang. Tirto Agung. Safari Dharma Raya. Yang ada gajahnya. Perkenalkan, Akas saya White. Dari Akas Green. Akas White. Umur 36 tahun, single, siap bikin anak, siap menikah. Jadi kalau ada yang mau ngelamar, monggo hubungi Kang Enyon. Pemirsa, yang jomblo nggak usah khawatir, ya kan? Yang jomblo nggak usah khawatir. Nggak usah. Nah, yang duda boleh? Boleh, boleh khawatir. Ini dari Akas Asri juga. Kalem. Oke, ini karena kita lagi di The Gunungan. Teman-teman, halau semuanya. Halau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halau. Halau pemirsa. Pakai A. Halau pemirsa. Oh, saya mau pakai desah gitu. Oh. Biasa desah. Ya, kita acara sudah selesai. Alhamdulillah, ramah tamah silaturahmi yang dipeloporin oleh Mbak April dari Akas Green udah. Dan Mbak Vika dari Tirto Agung. Mbak Vika dan Mbak Citra yang nggak hadir. Dan Mbak Widya yang nggak hadir juga. Mbak Widya nggak hadir. Katulistiwa. Nah, ini udah mempertemukan teman-teman pengusaha bis silaturahmi di The Gunungan. Tempatnya keren, ya kan? Referensi dari beliau, Akas Green. Yang kemarin nggak hadir di Probolinggo. Nah, ternyata di sini hadir. Kita bareng-bareng di sini dalam rangka silaturahmi dan untuk mempersatukan teman-teman pengusaha bis. Mudah-mudahan acaranya, mudah-mudahan dengan acara ini kita dapat hikmahnya. Amin. Guyup. Nah, ini Amin. Mbak April mau ngomong sepatah dua kata-kata buat teman-teman pemirsa Kang Enyon. Untuk semua teman-teman pemirsa Kang Enyon, makasih udah hadir ya Kang Enyon. Sambil. Semoga dengan YouTube-nya Kang Enyon ini, kita semua para pengusaha muda pertransportasian makin maju, makin dikenal yang baik-baiknya, makin solid dalam segala usahanya. Amin. Dan insya Allah dengan acara ini masih bisa terus berlanjut. Amin. Gak cuma di Jawa Timur, tapi juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Bali. Oke. Pokoknya, Sumatera aja enggak? Sumatera boleh dong, pasti. Itu nanti menyusul dengan sendirinya. Dan ya kita makin mengusahakan satu sama lainnya saling membantu di masa pandemik ini. Pasti hati kita semua ambiar, tapi semangat terus, harus terus dipadu. Amin. Kata-kata aja bahasanya bagus ya, soleh gitu. Kang Enyon. Gua gak grogi tapi. Kang Enyon, aku single loh Kang. Endorse lagi. Oke, gitu aja yang benar dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah berkah saya. Mbak April dan teman-teman yang lain dan kita semua. Usikum wa itaqallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Halo.